Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Insinyur Haji Sukirman, Bupati Serdang Bedagai. Hari ini ingin menyampaikan informasi sekitar pemberitaan tentang kondisi kesehatan saya. Pada hari ini tanggal 15 September 2020, saya menyatakan bahwa kondisi kesehatan saya dalam keadaan baik. Inilah yang disebut dengan posisi saya OTG, orang tanpa gejala. Sampai dengan kemarin, suhu badan saya tetap 36,4 dan tidak ada gejala demam, batuk maupun flu. Tetapi hasil laboratorium swab PCR ternyata disimpulkan terinfeksi COVID-19 positif. Oleh sebab itu, saya melalui kesempatan ini ingin menyampaikan kepada seluruh warga Serdang Bedagai dan sahabat serta handai tolan dimanapun berada, marilah kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap protap kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Perlu saya sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini, di mana-mana zona merah, lebih bagus kita beranggapan semua orang yang dekat dengan kita itu mereka sudah positif COVID, sehingga kita hati-hati dan waspada. Demikian juga halnya kita kepada pihak lain. Untuk itu saya memilih melakukan isolasi di salah satu rumah sakit agar bisa segera sembuh dan recovery-nya lebih mudah dikontrol. Kepada kawan-kawan, saudara-saudara, kolega yang bersimpati, mohon doa agar Pak Sukirman segera sembuh, dan untuk sementara tidak usah WA, SMS, apalagi menelpon saya karena saya membutuhkan istirahat. Demikianlah yang saya ingin sampaikan, dan sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa segera kembali bekerja seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.